Pemirsa, bisnis properti perumahan di Jambi pada tahun 2022 ini kembali menggairahkan dan diminati sejumlah masyarakat yang akan membeli rumah untuk tempat tinggal maupun sekedar investasi untuk masa depan. Pandemi COVID-19 beberapa waktu lalu cukup mempengaruhi sejumlah bisnis usaha di berbagai sektor, yang salah satunya sektor bisnis properti perumahan. Namun pasca pandemi COVID-19 ini, para pengembangan dan pembisnis perumahan menargetkan di tahun 2022 ini, bisnis properti akan mengalami peningkatan lagi khususnya di Jambi. Tigor Sinaga selaku owner Bisparka menyampaikan bahwa di tahun 2022 ini, menilai bahwa bisnis perumahan akan mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Tigor yang juga merupakan penasehat REI ini juga mengungkapkan bahwa masyarakat yang ingin mengambil perumahan menurutnya merupakan salah satu peluang bisnis yang lebih menjanjikan ke depannya. Properti untuk perumahan, saya pikir itu kebutuhan yang tidak pernah berhenti. Ya. Jadi khusus untuk perumahan ini, setelah kita puasa selama 3 tahun pandemi ini kita berpuasa, rakyat tidak akan terbentur, pasti itu rumah. Terutama rumah menengah bawah ya, pasaran sampai dengan 350-400 juta ke bawah yang akan lebih baik di Jambi. Jadi untuk pengalaman kita selama ini bahwa pasca pandemi, pasca krisis, harga properti akan market naik karena demand-nya bertambah. Ya, apalagi setelah 3 tahun kita puasa seperti ini. Jadi saya pikir buat teman-teman yang punya uang boleh siap-siap. Sandi, JEK TV, melaporkan.